Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama dengan saya lagi Fifi. So hari ni kita akan buat satu lagi review tentang satu model SUV, SUV yang mewah, iaitu Toyota Harrier 2017 Turbo. Okey, di belakang saya ni adalah Toyota Harrier 2017. Yang ini menggunakan turbo engine, dia bukan engine yang biasa. Dia menggunakan engine 2.0 liter. So apa yang ada pada kereta ni kita akan tunjuk satu persatu. Kita akan go detail dia punya spek dah. Okey, jom kita tengok. Okey, depan saya ni yang anda boleh tengok ni adalah model Toyota Harrier model 2017. Model yang baru, iaitu model facelift. Kalau anda boleh nampak facelift ni, dia punya beza design bumper dia lain. Okey, lepas tu dia punya lampu dia pun dia dah datang dengan 3 LED projector. Okey, kemudian dia punya grill depan dia pun besar. Untuk ni model turbo eh. Bila model turbo ni dia ada kelainan sikit. Satu yang kita boleh nampak dekat sini. Ha, okey, dia punya grill depan ni dia lain sikit. Kemudian dekat bawah ni dia ada carbon fiber untuk model ni. Okey, carbon fiber. Lepas tu ni dia punya lampu depan eh. Lampu depan menggunakan 3 LED projector. Ni okay, kalau anda boleh tengok dekat sini. Dia ada 3 projector. Lepas tu sini dia punya LED light dah, running light. Memang cantik. Dia memanjang macam ni, so nampak lagi lawa. Okey, fog lamp dia dekat sini. Okey, so dia ada fog lamp juga, fog lamp dekat sini. Okey, kalau anda pasang dekat dalam lampu ni pun, dia ada carbon fiber punya finishing. Ha, nampak tu, memang cukup cantik lah, memang lawa. Okey, so kita layan dia punya muka depan tu. Okey, ini dia punya depannya. Design lebih kurang yang lama, cuma facelift dia tukar bumper sikit dengan design-design dia sikit. Okey, alright. Okey, so yang anda boleh tengok dekat sini juga, dia punya side mirror. Side mirror dia hitam, so dia nampak lagi sporty untuk model 2017 ni. Okey, yang ni rim dia dah datang dengan rim aftermarket 17 inci. Apa brand tak tahu ni, DOS punya brand. Okey, tengok kat sini. Ha, dia dah datang dengan rim 17 inci, dia tukar dah, dia punya sport rim. Okey, so ini tayar. Okey, so ni tayar original dia. Tapi ni tayar snow, memang tak boleh pakai, nanti kita akan tukar tayar ni. Okey. So tepi dia ada chrome ni. Sama juga dengan model yang sebelum ni. Okey, so kereta ni dilengkapi dengan pre-crash. Nampak ni, dia punya sensor dia dekat sini. Okey. Okey, so untuk kereta ni juga dia ada sunroof. Mari kita tengok sunroof dia. Sunroof dia memang besar dan cukup lawa. Okey, ini dia punya door handle. Okey, door handle dia menggunakan keyless go. Okey, so kalau kita nak unlock kereta ataupun lock kereta, kita just masukkan tangan. Kita tekan dekat sini untuk lock. Okey, nak unlock, tekan, masukkan tangan. Nak lock, tekan dekat sini. Nampak ada satu button ni. Alright. So kita go through bahagian luar dulu. Okey, ini dia punya spoiler. Spoiler dia hitam, memang sporty lah. So kalau kata yang warna putih punya kereta ni, dia akan nampak kontra dia punya colour dia. Ini spoiler dia. Okey, ini dia punya lampu belakang dia. Ha, rear lamp dia pun cantik eh, untuk model 2017 ni. Okey, tengok tu. Belanjar sikit. Okey, so kita tengok bahagian belakang dia. Ini dia punya belakang, tak ada diffuser apa eh, untuk model ni. Okey. Alright. Bahagian tepi dia. Okey, so kita nak buka dia punya hood ni ya. Kita nak tengok bonet, kita nak tengok engine ya. Alright. Okey, dia menggunakan damper. Okey, ini dia punya engine dia. D4SP. D4S turbo. D4S ni dia punya sistem untuk injector eh. Sama juga dengan Toyota Toyota GT ATC pun menggunakan D4S juga. Okey, so ini dia punya turbo dia dekat depan ni. Kalau anda boleh tengok. Okey, so engine ni engine 2.0 liter. Ha, iaitu enjin ni dia menghasilkan lebih kurang 235 horsepower dan juga 350 Nm of torque. Ha, so memang torque dia tinggi, horsepower dia pun memang cukup tinggi lah. Ya, yang ni saya baca dalam portal dan juga website dekat Japan. Ha, so spek dia. Alright, boleh rujuk saya akan sertakan link di bawah untuk anda buat rujukan. Okay. Okay, so enjin dia memang padu, saya dah memang dah pernah test drive. Kalau kita nak pecut dari 0 tu 180 tu memang kejap je. Ha, memang sedap tekan lah. So untuk fuel consumption dia untuk model Harrier Turbo ni, average dapat lebih kurang 10.6 km 1 liter. Ha, itu adalah average fuel consumption. Okay, so dah selesai kita tengok bahagian luar ni. Jom kita masuk bahagian dalam. Okay, so untuk model Harrier ni dia menggunakan keyless go system.
Jadi kita kunci ada berdekatan dengan kita, kita just masukkan tangan kita dekat sini. So dia akan unlock lah. Nampak? Dia akan unlock. So kalau kita kalau untuk lock, tetap payah, kita tak payah masukkan tangan, kita just touch dekat sini je. Nampak? Dia akan lock. Okay. So buka balik. Alright, jom kita tengok bahagian dalam. Okay, firstly saya nak tunjuk dia punya door trim dia. Untuk model turbo ni dia ada red stitching. Dia jahitan color merah ni. Memang cantik. Okay, lepas tu panel dia pun dia ada macam carbon fiber punya panel. Keempat-empat power window dia adalah auto eh. Okay. So ini dia punya cup holder. Okay, untuk seat pula dia menggunakan seat design yang sama macam dulu. Cuma pattern yang diamond cut dekat sini dah tak ada dah. Untuk model yang 2016 ke bawah ataupun 2017 facelift lama. So dia masih ada lagi diamond cut. So untuk model ni dah tak ada diamond cut dah. Okey. So kalau anda nak tengok model yang lama, anda boleh rujuk video saya yang saya sertakan link dekat atas ni. So kereta ni ada 7 airbag, kiri kanan, side airbag. Okey. So airbag dah kiri kanan. Anda boleh tengok kat sini. Sini side airbag ada dekat sini. Kemudian dia ada curtain airbag dan juga bawah ni pun dia ada knee airbag. Okey. So memang dia ada 7 airbag. Alright. So untuk 2017 punya model dia dah datang dengan electronic parking brake. Sudah tak ada lagi foot brake. Auto hold, ada start stop system, VAC dan juga auto high beam. Okey. Okey, ini dia punya dashboard dia. Dashboard pun ada red stitching, memang cantik. Ada leather. Okey, memang cantik. Memang elegance dan juga mewah. Okey, ini dia punya meter dia, panel meter dia. Okey, layan dulu. Okey, dekat sini dia punya audio control. Okey, ni answer untuk answer call button. Okey, yang ni untuk dia punya MID multi info display. Ini untuk pre-crash sensor, ini untuk lane keep assist. Okey, kemudian dia ada adaptive cruise control. Kemudian ada apa lagi? Dan juga model ni dia ada dilengkapi dengan sunroof yang kita boleh tengok dekat atas ni. Okey, dia menggunakan electric seat . Okey, dia ada electric seat. Kemudian yang saya cakap tadi dia ada sunroof. So kita akan buka dia punya sunroof dia untuk kita tengok. Okey. So kita buka dia punya shade dulu. Open. Okey, kita buka sunroof. Ini buka dia punya cover dulu . Okey, dia boleh buka sampai ke belakang, dia boleh buat moonroof . Okey, untuk malam kita nak tengok-tengok bintang. Okey, so untuk buka ni, ini untuk buka sunroof dia pula. Nampak tak? Okay, so nak tutup balik sunroof, kita tekan dekat sini . Semua button dekat sini. Okay, untuk close balik. Okay, satu step, dua step. Okay. So tutup dia punya belakang ni, sunshade dia. Alright. So sini ada tempat. So dekat sini ada satu tempat untuk letak kad. Ini dia punya sun visor. Ada lampu. Okey, anda boleh nampak ni. Sun visor dia ada lampu. Sebelah sini pun sama, ada sun visor dan ada lampu. Okey. Okey, so bahagian tengah ni kita nak sembang. Untuk model ni, ini dia punya original player. So memang original player Jepun lah. Okey, ini untuk air condition dia. Dia ada dua climate control kiri kanan. Kita boleh adjust suhu. Adjust light macam ni je. Dia punya suhu dia. Okey, lepas tu ini blower fan dia. Dan dia juga ada sport mode dan juga normal mode. Okey. Sebab ini turbo dia ada sport mode. Pasang sport mode memang padu. Okey, okey, ini sini ada tengah ni pun ada cup holder lagi. Sini ada USB port. Okey, USB lah dia untuk soket untuk USB. Okey, tutup. Sini dia ada glove box storage dia. Okey. Okay, dalam ni pun ada storage lagi. Tengok tu. So kita boleh letak barang. Okey. So kita nak buka bahagian belakang dia, kita nak tengok. Okey, seat dia kedudukan memang cukup-cukup luas, nampak tu. Dia punya ruang kaki pun. Ini seat yang arrangement saya duduk depan tadi. Ini lebihan yang kita buat arrangement depan tadi, ini seat dia. Memang cukup luas lah, memang selesa kalau nak jalan jauh, kalau ada 3 orang anak pun tak ada masalah. Lagi satu tengah ni dia ada armrest. Armrest dan juga card holder dekat sini. Sekarang dah keluar nampak ni. So kita simpan balik. Dan juga belakang ni dia ada aircon vent. Memang selesa, tak panas duduk belakang. Okey, dekat belakang ni pun trim dia carbon fiber juga. Pintu belakang ni. Okey, so dan juga seat ni dia boleh lipat 60 40. So dia boleh dapatkan flat yang ground. Okey. So dia akan turun macam tu. Okey,
tutup pintu belah ni dulu. Okey, seat ni nak lipat mudah aja. Tarik dekat hook dekat sini dan dia lipat pun smooth je. Okey, macam tu nampak. Smooth je. Okey, jom kita tengok ruang belakang ni macam mana dapat. Okey, kita nak buka belakang dah, kita nak tengok selepas dilipat seat ni tu. Okey, so inilah ruang belakang yang kita dapat selepas kita lipatkan seat ni, kedua-dua seat ni. Ha, tengok dia punya ruang dah. Memang cukup luas. Luas betul ni. Okey. So kalau kita nak buat setakat drive tu dua orang, kita nak letak barang, memang tak ada masalah. Dan juga seat dia boleh lipat 60, 40. So memang kalau kita nak tiga orang pun boleh, masih boleh lepas lagi. Okey. So kita tengok bawah ni ada apa. Sini pun ada storage, nampak tu storage. Okey. Sini pun ada lagi storage, situ ada pump. Ada tire pump dekat situ, okey. Alright. Okey, so untuk model Recon ni kebanyakannya ada datang dengan tire spare dan tak ada tire spare. Sebab benda ni adalah optional. Okey, tapi sekarang untuk kereta-kereta mewah tire spare pun tak guna dah. Kita pakai benda ni je. Alright. Okey, ini dia ada metal punya plate untuk kita keluarkan masuk barang. Jadi dia tak teruk sangat lah. Kalau tak ada metal ni, dia menghalang daripada calak pada plastik ni lah. Okey. Dan punya dia punya ground pun nice je dekat-dekat lutut je. Untuk kita nak masuk barang, load barang memang senang. Okey. Alright. Okey, so setakat itu saja review saya pada hari ini tentang Toyota Harrier 2017 Turbo ni. Okey, so sekiranya anda berminat dengan model ni, anda boleh contact nombor telefon saya dekat bawah ni. Tengok video ni, beli dengan saya, jangan beli dengan orang lain. Contact nombor saya, kita kedai dekat Alustar Kedah. Alright. So kalau anda suka dengan video ni, sila share dan subscribe. Sila share, like dan subscribe. Share kepada rakan-rakan anda, share dekat Facebook, mana-mana anda share. Kita viralkan benda-benda ni untuk spec review ni. Sebab kalau kata setengah orang tak tahu apa itu Harrier Turbo kan. Okay, so kita share bagi dia tahu. Jangan lupa follow saya punya Instagram dan juga saya punya Facebook. Sebab kita akan update banyak juga info-info dekat sana. Dan juga jangan lupa subscribe saya punya channel dan aktifkan butang notification supaya anda menerima video-video info baru yang saya akan upload. Banyak lagi video-video yang akan saya buat, terutamanya untuk kereta Recon ni. Sekiranya saya ada tersalah information ataupun tersalah bagi maklumat, anda boleh betulkan saya. Boleh komen dekat bawah, tak ada masalah. Kita sama-sama share ilmu, okey. Saya pun ada benda yang kita tahu, kadang ada benda yang lepas kita terlepas pandang, okey. So kita berjumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.